Ini kamu apa, Bu? Astaga, Bu. Aku udah di sini. Di sebelah sana. Mau bubur jilin mau ditilang kok. Nah, kan. Udah, dekat sini ya. Salam. Aduh. Salam, Pak. Tinggal situ aja, Cik, yang belum anu, Cik. Jalan. Ya satu kata, Cik. Semua sudah satu kata tinggal situ belum? Bingung mau ngomong apa nih. Ya wis, sisik-sisik kan gitu lah. Selamat. Selamat niat pelayanan untuk Bapak Ivan Samuel ya. Samuel ya. Ini selamat berkati. Ucapan niat masuk polisi enggak, ya, Pak? Ya. Selamat, Pak ya. Selamat. Halo. Ya, semuanya kan 37. Mereka 7 orang. Karena gelombang berikutnya untuk tahun 2024 sudah ada. 15 orang. Sudah ada. 15 orang sudah menunggu. Iya. Mundur. PM. Mau daftar ya? Langsung Jakarta lah. Kita berdiri, kita akan naikkan kaki dan berarti kita segala puji syukur hanya bagi Tuhan.
berpikir. Saya naik ke situ, jalannya hanya 1 meter, 2 meter. Itu harus pakai jok. Jadi panitia saya itu dikati, saya berhenti. Hari demi hari, saya sambil menangani. Waktu saya nangkap air di dunia tantas bagus, tapi sudah saya siapkan di buah harus di desa kecil bakal iya angkat tarik di sini tantas untuk hidupnya makan jangan tarik mati semua tantas.
kapal sedang ini, air ini, aku tidak akan mau habiskan banyak dari doa doanya. Kalau anak saya masih tua, masih tahu, jadi maka itu pernah tidak salah semua kita rawat kita hanya bukan di dalam tubuh kita kenyangkan dengan doa tidak ada lain perjuangan hidupmu apa pindah ke perantara itu harus membawa atau profesor Tuhan yang berkati maka itu pertama luar biasa kita sekarang waktu sedikit berakhirnya yang sedikit itu Tuhan masih memberikan masa dua titik saya di kamar sementara jam setengah satu menampulkan anak itu batu luar biasa tapi kotor kurang berhenti kesan empat biji menteri tidak ada lain Tuhan mengambil umur kami Tuhan memberikan kesempatan untuk hidup kami memang semoga itu sekali berkata apa yang saya katakan tidak ada yang hanya bukanlah dan kehidupan semua doa saya dengan kata-kata itu itulah tidak ada lain sampai ini yang lebih 50 akan masuk Kristen karena saya dulu tidak kasih nilai kalau saya masih tahu terlebih satu sudah masuk kolektor Pak sampai sekarang kan masih tidak ada kolektor Pak saya kita berbohong ikut di jalan itu setelah rumah sakit apa namanya yang karakter dokter masih di itu kan banyak kesan dulu sudah pasangan ada Pak Johan itu saya Pak Johan itu saya Thank you.
Sebelum masuk ke firman, ya.
saya tadi tidak kenal Pak Samuel, bukan tidak kenal, tidak tahu kalau Pak Samuel itu anggota polisi. Jadi mau tanya-tanya tapi takut salah bagaimana gitu loh. Tapi ternyata satu bukan salah, sering sama-sama bingung setiap hari Kamis. Tapi bapak ini mungkin pendiam atau apa, saya nggak tahu. Ya. Jadi tidak begitu dia nama kenal orang, tapi nama dia. Gitu. Ya. Jadi kita sering di Aula Bayangkari ya, Pak. Kalau enggak di Aula mana gitu, di Aula Arya Dharma atau mana. Ya. Jadi mungkin masih ingat Pak Benone saya, Irwasda, aku terus yang di... Cari-cari dikejar-kejar mana yang lain tadi itulah tadi ini teman saya. Jadi nanti masalah yang tadinya aku berpikir bahwa saya mantan anggota polisi yang tadinya mau menasihati Nia, panggilannya Nia, Nia. Tarikan napas pun, satu tarikan napas pun itu sudah anugerah. Karena kita sudah, kalau nanti kita sudah di rumah yang kekal, ya, tidak perlu lagi mengucap syukur, tidak perlu lagi mengasihi segala macam, ya, karena kita sudah bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi selama kita masih di dunia, ya, masih kita menghirup atau bernapas, kita diwajibkan untuk bersyukur. Itulah bedanya dengan orang lain yang tidak percaya dengan Yesus. Ya. Kemudian di Efesus 5:20 dikatakan, mengucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu kepada Elohim, Elohim Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senantiasa. Ini ayat populer. Ini sering disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan atau siapapun yang sering firman tentang ucapan syukur, ya, sudah sering kita dengar. Senantiasa mengucap syukur, senantiasa berarti setiap waktu, ya, tidak mengenal waktu, mulai pagi, siang, sore, malam, ya, tidak mengenal waktu, senantiasa dikatakan firman Tuhan. Dan kemudian dalam atau atas segala hal. Berarti kita dalam keadaan apapun, kalau tadi setiap waktu tidak mengenal waktu katakan, demikian juga dengan dalam keadaan apapun kita harus bersyukur ya, seperti Bapak Samuel sudah apa namanya putri yang pertama sudah diterima, boleh dikatakan sudah diterima di Polo. Dia mengucap syukur karena sudah menerima, karena pemberian itu tidak harus materi. Berkat-berkat Tuhan tidak harus materi, segala macam mobil, rumah, segala macam. Tetapi bisa juga kesehatan dia, anak-anak sukses dia. Ya kan? Mungkin juga hubungan katakanlah kekeluargaan bisa pulih kembali. Itu berkat. Ya. Jadi tidak harus selalu materi. Ya. Kemudian saya contohkan kalau tadi di satu Tesalonika tadi kita wajib bersyukur. Ya, karena itu kehendak Tuhan. Di Lukas 17 ayat 15 sampai 17. Ya. Ini MB dapat belum? Oke, saya bacakan. Lukas 17 ayat 15 sampai 17. Lalu seorang dari antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, ia kembali kepada Yesus sambil memuliakan Elohim dengan suara nyaring. 16. Lalu bersujud di depan kakinya dan mengucap syukur kepadanya. Ia adalah seorang Samaria. 17. Yesus berkata, bukankah 10 orang yang menjadi tahir? Di manakah yang 9?
Nah, ini ceritanya, ini kisahnya. Ada 10 orang yang penyakit kusta mendengar bahwa Yesus melewati daerah itu. Ya. Kita tahu bahwa di orang-orang Yahudi yang namanya kusta itu najis. Ya, jadi dari kejauhan, tidak boleh dekat-dekat. Jadi berseru-seru kepada Tuhan Yesus, sembuhkanlah. Ya udah, sembuh. 10 orang sembuh, tetapi 9 orang pergilah, pergi aja. Hanya satu orang yang datang kepada Yesus, kembali kepada Yesus. Tuhan, terima kasih. Mengucap kita karena tadi mengucap syukur. Nah, ini gambaran, saudara-saudara, gambaran dalam kehidupan kita. Ya, mungkin 10 atau 9 dari 10 orang tidak mengucap syukur, hanya satu orang. Ya. Jadi hanya satu orang dari 10 orang yang mengucap syukur. Ini bisa jadi gambaran bagi kita. Ya. Jadi mengucap syukur itu bagi kita orang yang percaya wajib. Ya. Dan mungkin Pak Samuel nanti ini baru diterima, belum masuk, mau rencana mau berangkat pendidikan. Nanti sudah pulang dari pendidikan, sudah menyandang pangkat brigda, mengucap syukur lagi. Iya kan? Nanti naik pangkat, mengucap syukur lagi. Seperti itu. Ya. Atau mungkin enggak usah lah, udah pangkat brigda. Mungkin nanti cuti, IBL, izin bermalam di luar. Satu minggu dikasih setelah basis, 2 bulan atau berapapun 1 bulan, pulang ke sini mungkin mengucap syukur. Seperti itu. Hanya mengucap syukur, tidak perlu yang lain-lain. Ya. Hanya mengucap syukur. Gitu ya. Oke. Okay. Ini ayat terakhir. Untuk Nia. Ya. Dita, Notrilia, Brigade, Nia, Sama. Ya, yang namanya tanya, ini semacam nasihat untuk dia. Ya, Filipi 4:13. Dan nanti apa ya? Aku dapat melakukan segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada. Jadi nanti di sana di pendidikan itu memang berat. Ya, tapi prinsip saya, ya mungkin karena saya laki-laki. Ya saya, tapi maksud saya apa yang saya alami, begitu juga mungkin dengan Pak Samuel, pasti mengalami betul banyak pendidikan di jur ini, di jur itu, di jur pasti Pak Samuel. Ya, orang lain bisa, aku harus bisa. Ya, seperti itu prinsip saya dulu. Ya, dan saya membawa Alkitab ke pendidikan. Di itulah pertama saya bisa membaca Alkitab secara keseluruhan. Sebelum tidur aku baca Alkitab. Kalau kita dihukum, ini maaf, ini yang asli ini, bukan gawe-gawe ini. Dihukum itu minimal 1 peleton, 1 kopi bisa 1 batalion. 1 orang salah bisa 1 peleton, bisa 1 kopi, bisa semuanya 1 batalion dihukum. Hanya kan 1 orang. Ya. Jadi kita santai aja. Kok sama-sama kok? Ngapain harus? Jadi beban, gitu ya. Santai, ya. Tetap berdoa, andalkan Tuhan, Tuhan bisa melewati semua itu. Seperti Bapak tadi luar biasa perjalanan hidup, tapi betul Pak, namanya manusia tidak ada yang apa ya tanpa masalah. Semua punya masalah, perjalanan hidup punya masalah. Kalau saya sedikit. Agak panjang dikit ya. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian itu sudah di dalam rencana Tuhan. Yang di dalam rencana Tuhan sekalipun masih ada masalah. Tuhan tidak berjanji lurus, rata atau tanpa masalah juga. Tetapi supaya apa? Ada masalah supaya kita tahan uji dan supaya kita tidak sombong. Tapi perlu kita, yang penting dari
di dalam apa namanya semua perkara, segala perkara dapat datang karena Tuhan Yesus memberikan kekuatan. Nah, itu juga pemilihan, ya di sana itu santai saja. Dan kalau saya bilang, ya betul, minta kekuatan, minta kesehatan, minta semangat, ya bisa semuanya berlalu, bisa semua dibantu, ya. Tapi tidak cukup bagi saya, tidak cukup hanya sehat kuat tanpa semangat. Udah santai aja. Ya kalau di Amsal 17 itu ya. Hati yang gembira adalah obat. 17 itu. Jadi kita gembira aja. Ya, di sana itu. Ya. Paling nanti kalau sendiri itu ya ada markor saya dulu. Kalau sendiri dihukum di depan teman-teman, ya apa ya? Kadang-kadang kita marah. Oh, itu pengiriman dari mana itu? Oh dari kantong, gitu. Seperti itu karena kalian nanti situ masa saya di Indonesia di situ. Jadi udah santai aja. Ya, ini saya rasa sudah disampaikan oleh Pak semua. Ya, semua nasihat-nasihat bagaimana nanti pendidikan, bagaimana nanti setelah selesai pendidikan, di mana saja nanti oh, tak masalah. Ya, mau di Brimo, mau di lalu lintas, mau di reserse. Ya, terakhir. Nasehat untuk dia setelah sudah kuliah. Ini kan oh, sudah pakai nakes ini. Tapi tetap nanti kalau mau S2 segala macam. Supaya bisa berjenjangnya lebih tinggi. Melebihi pangkat apa? Amin. Iya kan? Pangkat semua apa sekarang? Aida. Oh. Siap terbang. Tidak yang mustahil. Tidak yang mustahil. Jadi melebihi Bapak Aibda, ya Aibda. Memang kalau di Kuhab itu sudah perwira golongan perwira, tapi kalau di peraturan nomor 2, peraturan pemerintah nomor 2 tentang peraturan disiplin, ya anggota Polri itu masih bintara. Nah, minimal perwira pertama bisa dalam nama Yesus tamen. Amin. Tetap kuliah. Baik. Senantiasa bersyukur, minta kekuatan dari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami belajar dari firman-Mu, bersyukur senantiasa dalam segala keadaan, dalam segala hal, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Berdoa untuk keluarga Bapa Samuel di tempat ini. Tuhan berkati keluarga rumah tangga mereka Tuhan. Berkati kesehatan mereka, terutama Pak Samuel sebagai anggota polisi. Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka semua. Anak-anak berhasil, demikian juga untuk Nia yang akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti pendidikan. Polwan, berikan kesehatan, kekuatan yang prima kepadanya Tuhan. Dia dapat mengikuti proses pendidikan dengan baik selama 5-6 bulan. Tuhan lindungi, sertai, jaga dia Tuhan. Tuhan yang menopangnya sehingga berhasil di dalam pendidikan. Bahkan Tuhan membuatnya menjadi ranking yang terbaik. Amin. Terima kasih Bapak. Berkati kami semua yang ada, yang ikut ibadah ini. Keluarga rumah tangga kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, Tuhan memberkati. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Bagi setiap kita terima kasih dan Bapak sudah sharing kebenaran firman Tuhan dan boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan, kiranya
Bapak Ibu Saudara, pending dulu kita ini aja. Nah, kita kita mau adakan doa sapa buat anak kita Nia. Nah, kita menjadi masuk dalam tes polisi, masuk polisi mempercaya semua ini karena kebaikan Tuhan. Pengorbanan Tuhan 2003 tahun yang lalu itu tidak sia-sia. Tuhan genapi dalam keluarga rumah tangga di tempat ini Tuhan. Semua bersyukur, kami percaya anak-anak kami ini akan semakin hari semakin bertumbuh juga di dalam iman, di dalam dalam setiap aspek kehidupannya. Kami percaya Tuhan turut campur tangan. Hari ini kau persiapkan dia lebih lagi Tuhan, beri hikmat, pengetahuan dan juga kemampuan untuk anakmu ini juga untuk menjalankan setiap proses yang akan dihadapi nanti. Kami percaya anak kami Nia mampu, anak kami Nia kuat karena Tuhan Yesus ada bersamanya dan yang selalu menopang setiap langkahnya. Apapun yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil, beruntung, berkemenangan terjadi di dalam nama Yesus. Amin. Dan kami memberkati juga orang tuanya yang sudah menjadi orang tua yang mendidik, memimpin, menuntun anak ini. Kami percaya beri juga kekuatan, kesehatan yang cukup supaya dalam proses yang ada sebagai orang tua menopang dan menuntun anaknya Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Kami serahkan proses ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh sangat baik. Khusus perjalanan dalam pendidikan saya, Bapak Ibu saudara-saudara, saya bukan apa-apa. Saya menitipkan dalam perjalanan cucu saya minta doa sekaligus untuk makan kita bersama. Bagaimana setuju saya membawa? Amin, amin, setuju Pak. Mari kita bersama-sama berdiri untuk doa makan yang sudah dipersediakan oleh saya, Bapak Nia, Mama Nia. Bapa kami yang ada di surga, kemuliaan yang suci besar kehidupan dan hidup kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih berlutut di hadapan-Mu ya Tuhan, karena berkat dan kekuatan Roh yang turun kepada kami pada saat ini semua hadir. Tuhan, kami telah diberikan firman-Mu yang baik untuk kami yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu. Semoga firman yang disampaikan kepada cucu saya dalam rangka yang mengikuti pendidikan itulah menjadi yang terbaik. Bungkuslah cucu saya dengan firman-Mu sehingga itu menjadi kesungguhan di dalam hidupnya dan dia selalu mengucap syukur dan terima kasih. Begitu juga Tuhan, hari Minggu dia berangkat, hari yang bersih, hari yang mulia, hari yang berbakti kami, hari Minggu beribadah kepada-Mu. Juga dia beribadah dalam perjalanan menuju ke tempat tujuan berikutnya. Bungkuslah dia Tuhan dengan Roh kuasa-Mu sehingga dia sampai di tempat pendidikan dengan sehat, berkat dan kekuatan. Begitu juga dalam masa-masa pendidikan selalu kami doakan. Tuhan Yesus Kristus, kami semua hamba-hamba Tuhan, orang tua dan Nia, menantu saya, Mama Nia,
tabibnya, dan cucu dan sebagainya. Semua ini memuliakan Allah. Pada saat ini ya Tuhan, anak kami memberikan suatu yang terbaik bagi kami, berkat yang terindah yang turun dari Bapa, yaitu mereka sudah menyediakan makanan dan minum, agar minuman menjadi yang terbaik dan terindah dalam tubuh kami. Jamalah Tuhan, agar semuanya itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan, pada saatnya nanti kami akan berpisah ke tempat masing-masing. Kami tadi datang dengan baik, dengan berkat daripada Tuhan. Begitu juga kami pulang, kami bisa berkumpul dengan anak cucu menantu di tempat masing-masing, keluarga besar, keluarga kami. Tuhan, bimbinglah semua berkat daripada Engkau. Dan besok pagi, bangunlah kami dengan roh-Mu yang baik, agar kami bisa bekerja dengan baik untuk melanjutkan kehidupan kami. Tuhan, kami tidak bisa mengucapkan satu persatu permohonan hidup kami, tapi Tuhan sudah mengetahui dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, dalam Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus yang turun kepada kami masing-masing. Haleluya. Amin. 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 Adik ini ya, Febri ya, calon sepuluhan juga. SMP. Buah SMA. Ya. SMA 5. Oh, SMA 5. Iya, iya. Sudah dilatih di situ dulu. Oh, iya. Nanti. Kandidat sepuluhan nanti juga ini ya. Haleluya. Betul, betul. Jadi Polres nanti ini. Perlindungan tanaman. Saya kabinet juga sebenarnya